Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Vio Savit Rea. Kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi Lesti ya, karena tadi malam aku melihat cuplikan. Sebentar doang sih, tadi malam itu cuplikan Lesti nyanyi jadi bintang tamu di Shopee sama Bilar gitu, Bapak Bilar. Dan kebetulan banyak banget sih kolaborasinya Lesti dengan beberapa artis juga seperti suaminya gitu ya. Dan kali ini Lesti akan berkolaborasi dengan King Nassar ya, King Nassar. Jadi mereka akan membawakan lagu mix up gitu lagu Egois dan juga Seperti Mati Lampu. Nah, aku penasaran nih akan seperti apa jadinya kalau lagu mereka berdua ini di mash up, karena lagunya udah powerful, sepowerful itu, dan orang yang menyanyikannya juga powerful banget. Jadi penasaran sih gimana jadinya ya King Nassar bareng sama Lesti Kejora nge-mash up lagunya mereka berdua gitu. Oke, jadi tak berlama-lama lagi, kita langsung saja. 3, 2, 1, go! Ini dia. Dimulai dari Lesti. Wow, Lesti udah kayak di... jadi kayak ratu aja gitu ya. Oh, iya bener sih, lebih kayak ke ratu gitu, karena ini settingnya berasa kayak dia lagi di atas singgasana gitu, singgasana apa kursi singgasana kerajaan gitu. Dan juga ini pakai mahkota dan aku suka di sini penampilannya, dia pakai batik warna oranye kayak bata gitu, sesuai lah sama warna-warna Shopee gitu ya. Oke, cantik banget di sini dia, Lesti. Tuan bener, cantik banget sih Dede Lesti. Sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Itu dia, di bagian itu tuh gak pernah gak enak loh Lesti tuh. Lesti tuh kalau di bagian aku jujur sih, lagu Lesti yang menarik aku supaya tertarik sama Lesti, penasaran sama Lesti itu dulu, ini adalah lagu Egois ya. Jadi pertama kali aku dengar lagu Egois itu berasa kayak kok kayak familiar gitu ya. Ternyata ini tuh sebenarnya padahal itu lagu baru ya, lagu ciptaan buat Lesti, tapi berasa kayak udah ngedengerin lagu itu berkali, udah bertahun-tahun gitu lamanya ya, saking memang melodinya itu langsung lengket ke telinga ya. Jadi gak perlu diapa-apain juga kayaknya lagu ini udah seenak itu, udah sepowerful itu gitu. Apalagi kalau misalkan dibawain sama orang yang powerful juga, yang penyanyi yang sekelas Dede Lesti gitu kan, jadi makin powerful gitu lagunya. Oke. Oke, jadi King Nassar di atas itu ya. Oh, jadi King Nassar juga ikut ngenyanyiin lagunya Lesti gitu. Jadi aku kayak, oke. Berarti ini campur-campur gitu ya, aku rasa. Aku kirain tadi mash up itu, aku kirain cuman ada Lesti gitu yang nyanyi sendiri lagunya, terus tiba-tiba ada King Nassar bawain lagu dia sendiri, terus mereka gabung gitu. Ternyata enggak ternyata ya. Oke, ini menarik. Kau ingin saling menyakiti. Oke, dengan aksen Arabnya. Oh, Lesti berdiri dan ini mau ke chorus kan ya? Mengapa tak mencoba? Aduh, keren banget. Aduh, tarikannya ya. Dari Lesti itu tarikannya memang selalu, aduh, high sekali loh, tarikan high note-nya itu. Oh my god. Ini berasa kayak, karena aku udah lama banget sih gak ngeliat Lesti nyanyi gitu ya. Jadi sekarang kayaknya sih aku bakal ngereaksiin Lesti untuk selanjutnya sih ya. Tapi gak tahu juga sih, aku gak janji juga kalau misalkan bakal rutin gitu. Tapi jelas mungkin nanti aku bakal ngebikin konten gitu untuk reaksiin Lesti
kalau lagi nyanyi gitu ya. Oh my god, cengkoknya gak bisa kayak gini ya pun. Ini tuh kenapa aku bilang lagu ini termasuk lagu powerful. Dari awalnya aja udah enak, terus udah powerful banget loh awalnya, startnya ya. Terus di sini juga cengkoknya powerful banget, high note-nya powerful banget. Tuh semuanya tuh udah powerful, kuat banget. Makanya satu lagu ini tuh termasuk lagu yang udahlah kuat banget gitu ya. Berpower sekali, berkekuatannya luar biasa sekali di satu lagu gini ya. Apalagi yang nyanyikannya gitu, nyanyikannya juga pandai membawa suasana supaya yang mendengarkan itu makin-makin gitu ya, makin-makin jadi terlesti-lesti kagak tuh gitu. Intinya kayak gitu sih. Seandainya saja oke, King Nasar. Tadi tuh King Nasar tuh berasa kayak nge-improve gitu ya, nge-improve cengkoknya. Iya, yeah, cengkoknya di-improve sama King Nasar bagian tadi. Oh my god, ini keren banget sih. Gak nyangka sih bakal se-hype kayak gini. Mungkin kalau yang lain biasa berasa kayak biasa aja, tapi mungkin karena aku baru pertama kali ngelihat Lesti itu duet sama King, apalagi ini nge-mashup lagu mereka berdua gitu ya. Dan sekarang ini waktunya, oh ini kayaknya pas banget beralih ke lagunya King Nasar nih kayaknya ya. Seperti Mati Lampu nih. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Wow, ini settingnya bagus banget, LED LED-nya. Jempol digoyang. Seperti mati lampu. Tadi aku salut sama Lesti. Lesti berusaha mencoba untuk cengkok-cengkok ala Arab kayak gitu kan dia barusan. Lesti ya, Dedek Lesti. Oke. Okay. Pokoknya kalau bisa kakak dengerin lagu ini tuh pasti bawaannya pingin goyang ya pasti, karena lagu ini tuh lagu yang bener-bener heboh banget gitu ya, dan ngenaikin semangat tentunya gitu. Jadi ya wajar lah kalau misalkan tiap-tiap ngedenger lagu ini tuh langsung hype-nya langsung naik gitu ya. Dede Lesti Nasar, janganlah kau tanyakan besarnya cintaku. Oh. Ku persembahkan untukmu hanya kepadamu. Aduh sampai gak bisa ngomong sih. Powerful banget, gila gak ngerti lagi udah Dede Lesti. Aduh. Kira-kira Dede Lesti bakal ada nyoba aksen apa cengkok-cengkok Arab mereka tadi nggak ya? Soalnya tadi tuh nice banget sih, nice banget tadi, nice try banget buat Dede Lesti barusan tadi. Yang tadi sebelumnya sih dia ngecobain ngebawa cengkok ala-ala Arab kayak gitu Dede Lesti. Oke, oke. Itu dia, wow sekali ya. Dua-duanya sama-sama suaranya bagus banget, dan juga kebetulan
di sini pakaian outfitnya cantik banget ya, sama-sama pakai batik dan pakai warna, ada satu-satu oranye juga, membuat ini benar-benar warna Shopee gitu ya. Oke, paling segitu aja sih reaksi aku untuk Nasar dan juga Lesti Kejora membawakan lagu Egois dan juga Seperti Mati Lampu. Buat teman-teman semuanya, apalagi Leslar lovers dan juga fansnya King Nasar, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.